perlu dilakukan tindakan gitu. Ya, ini posisi tangannya papi. Tuh, nih, coba utarain aja yang mau ibu omongin, kasih semangat buat papi nih ya. Ah, banyak pikirannya. Iya. Lihat abang. Iya. Bapaknya masih sangat nyambung. Bekerja apa kata dokter ya, bang? Iya. Oke. Okay. Kalau abang udah sembuh, kita pulang lagi. Abang pergi lagi. Iya. Ibunya nangis. Iya. Abang udah tahu ya. Iya. Kalau masuk dari sini. Nah, ini yang Edri bilang sendal itu enggak pernah berubah. Oh. Nah, ada orang pasti berubah. Ini yang kecil ini. Nih, yang kecil ini. Nih, kalau lu masuk dari sini sampai ke belakang. Iya, dari sini masuk langsung sampai ke belakang. Enggak dari pintu. Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, aku udah sampai rumah sakit, maaf buru-buru. Dan ini kondisinya Pak Alvin. Kondisinya lagi kayak gini. Aromanya menyengat banget. Tambah parah malah. Sekarang kita telepon adiknya ya. Soalnya adiknya dari tadi berharap banget bisa video call sama Pak Alvin. Gitu. Halo. Halo, assalamualaikum teh. Iya, waalaikumsalam nih, kondisi Pak Alvin. Bunda. Tuh jaringan. Ibu. Tahu. Anda apa yang dimana sakit? Mbak. Mau manja Mbak. Mbak aja ngomong. Ini ibunya mau ngomong. Abang di rumah sakit. Ya. Iya. Anda. Sehat abangnya. Iya. Abang di rumah sakit. Ya. Kalau abangnya pulang. Kalian di mana sekarang? Di rumah nggak ada orang. Rumah nggak ada orang. Iya, di sini. Hah? Di rumah nggak ada orang. Mana lagi? Udah habis Mbak, udah jeda. Ibu mau ngomong apa sama papin? Ini papinnya kondisinya stabil, tapi besok baru dilakukan tindakan gitu. Ya, ini posisi tangannya papin. Tuh, nih, coba utarain aja yang mau ibu omongin, kasih semangat buat papi nih ya. Nih, coba. Bang. Ya. Sehat abang ya. Ya. Buat abangnya. Nanti sehat abang. Ya. Mau ngomong sama Mumut abang. Mumut. Mau? Ya. Ya. Mau ngomong. Jadi Mumut itu anaknya Pak Alvin. Bentar ya teh. Ya. Nanti aku telepon Mbak Mumutnya langsung aja ya. Di sambung tiga aja. Oh ya, udah sambung tiga, oke.
ikut sekolah mungkin, Bang. Lagi sekolah? Iya, enggak apa-apa. Apa ya? Nanti disambungin lagi ya. Gitu. Semangat ya, Pak Apin ya. Pak Apin semangat, ini adik-adiknya pada doain Pak Apin semua ya. Semoga operasi diberikan kelancaran, diperbaiki tangannya ya. Ya Pak Apin ya, ini saya di sini dampingin Pak Apin ya. Bang, jangan banyak pikiran ya. Iya, iya, iya. Lihat Abang. Iya, iya, iya. Bapaknya masih sangat nyambung. Apa kata dokter ya, Bang? Iya, 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 iya. Oke. Kalau Abang sembuh, kita pulang lagi. Abang pergi lagi. Iya, iya, iya. Ibunya nangis. Iya, 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 iya. Abang udah tahu, Bang. Iya, iya. Sedih kayaknya Bu, dia nahan sedih. Iya. Sedih tuh. Pak Pin udah, ini ada yang mau disampaikan lagi nggak? Udah. Ya udah Ibu. Makasih banyak Ibu ya. Iya, makasih. Sama-sama. Ini saya kontrol Pak Pin terus, pokoknya kalau ada apa-apa saya kabarin. Iya. Ya. Hati-hati. Iya, makasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Salam. Oke guys, udah selesai teleponan sama adik-adiknya Pak Apin. Anaknya lagi sekolah, jadi nggak bisa dihubungin. Anaknya kelas berapa, Pak? 2 SMA ya? Ngumut ya? 2 SMA ya? Ya, Pak Apin ya? Kelas berapa deh sekarang? Oh, lupa. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang kita tanya sama dokter dulu, sama suster, gimana kondisinya Pak Apin sekarang ya? Mas, mau tanya, yang orang telantar itu yang Pak Apin, yang di sebelah sana, itu mau tanya untuk kelanjutannya akan seperti apa ya nantinya? Ini, Will, yang telantar. Yang kita dari mencari ke satu. Boleh bicara sebentar ya? Oh, yang Pak Apin itu saya relawan, yang kemarin mengantar. Oh iya, berisik. Memang udah berusaha. Dari tim relawan? Iya, saya relawan. Iya, saya mau menanyakan untuk kondisi Pak Apin dan penanganannya kan seperti apa tuh ya? Pak Apin kan rencana mau di swab dulu dari dokter calonnya. Mau di swab dulu nanti untuk mengetahui hasilnya. Untuk swab kita udah daftarkan ke bagian khusus swab. Cuman ini kita lagi menunggu dari sananya. Kalau datang nanti petugas swabnya akan kita swab. Itu biasanya kalau jadi hari ini paling cepat besok paling lambat lusa hasilnya udah keluar. Kalau misalnya nanti hasilnya negatif, kita pindahkan ke ruang yang biasa sini, nanti akan kita konsulkan ke dokter apakah nanti ada rencana ininya, operasinya gitu. Oh gitu. Terus untuk kira-kira tindak lanjut dari medis itu seperti apa? Kita nunggu set dulu. Sementara nunggu set, kita obat tetap kasih dulu. Obatnya tetap kita kasih. Ininya kita lanjut. Ini obat yang dari kita ya? Iya, yang penenangnya. Enggak, itu akan penanganannya, tangannya akan seperti apa? Akankah diamputasi atau cuma di seperti apa kira-kira? Tadi katanya kan ini lagi mengusahakan salah satu yang, tadi katanya yang kanan ya yang ini. Tadi udah dibersihkan, nanti akan dicoba kalau misalnya apa, yang tangan kanan kalau salah tadi yang mau diamputasi. Tangan kiri lagi diusahakan untuk ini. Tangan kiri yang diamputasi malah? Untuk kiri ya? Yang boleh ya? Coba. Masa itu kan katanya ada dua, cuma lagi di, tadi udah dibersihkan kan, mudah-mudahan ini udah menghitam juga. Soalnya tangan kirinya sudah membusuk ya kira-kira ya? Ya yang kiri yang ini. Yang kiri ya? Yang kira-kira dia akan diamputasi? Iya, cuma nanti kita kan menunggu ini juga perkembangannya dari hasil ini nanti. Terus kalau yang tangan kanan itu kira-kira semuanya atau cuma jempol aja ya? Itu
tergantung dokter nanti. Tergantung dokter ya. Tapi maksud aku belum ada tindakan ronsen atau scan untuk bagian tangannya dia. Biasanya dari UGD udah ada di apa tuh biasanya? Dari UGD biasanya udah ada ini ronsennya. Udah ada kok ronsennya. Udah di ronsen dada, ronsen tangan sama ronsen yang ini. Hasilnya? Hasilnya itu ada kok, udah dikirim ke dokternya. Oke, okay. Aku saya boleh lihat enggak? Biasanya untuk seberapanya diamputasi tergantung dokter. Iya. Biasanya. Iya, baik. Ini tangan, oh ini. Ini ronsen dada nih. Dada. Ini. Oh ini tangannya ya. Ini tangannya ya. Oke. Boleh difoto ya? Boleh. Nih, ini. Oh yaudah itu boleh. Pakai itu. Di mana ini ketemunya kemarin? Di jalan apa sih? Kita dari Jakarta soalnya. Oh. Ini Panam. Panam. Di Panam ya. Tulangnya patah ya? Tulangnya patah ya? Ini remuk kan? Iya remuk ya. Ya. Soalnya emang ada yang ini ya, ada yang ngeple-ngeple ya? Gimana? Ada yang ini yang udah patah gitu. Kalau patah jatuhnya enggak berwenang. Oh iya iya. Paru ininya satu lagi. Ini ronsen dada. Dada? Iya, boleh. Kalau ronsen dadanya bagus? Itu saya enggak. Oh. Kalau untuk hasil ini kami enggak. Ini dokter yang berwenang. Oh iya, siap. Kami lebih ke tindakan keperawatannya. Iya, nggak apa-apa. Baik. Untuk tindak lanjutnya, kira-kira butuh waktu berapa lama lagi ya? Karena kita nggak bisa ini tergantung hasil swab. Kalau misalnya swab sudah keluar, biasanya kita jadwalkan untuk tindakan operasi. Langsung? Langsung, enggaknya mungkin kita tergantung dokternya jadwalnya. Okay. Apakah dia jadwalnya ada yang bisa dia kerjakan atau mungkin jadwal rutinnya. Jadwal rutinnya, oke okay, kalau gitu. Ya udah, saya terima kasih banyak. Nanti ya. Untuk lain-lainnya bisa hubungin kita atau gimana? Saya sih untuk sekarang masih di sini ya, tapi kemungkinan kita lusa pulang ke Jakarta gimana gitu, ya? Tapi gak apa-apa kalau ada apa-apa, kita kan bisa tinggal naik pesawat ya. Insya Allah tinggal ke sini gampang. Ya udah, sekali lagi saya ngucapin terima kasih banyak bantuannya, ya, penjelasannya luar biasa. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum. Jadi guys, ini sih, ini saya sudah sayang, jadi sudah mendengar penjelasannya dari suster. Dan kondisinya Pak Apin belum bisa dilakukan tindakan apapun karena ini makanannya Pak Apin. Oh bukan, karena belum keluar hasil swabnya. Oke guys, jadi sekarang aku masih di rumah sakit. Tadi aku bilang Pak siapa Apin mau beli kebutuhan dia, perlengkapan dia. Sekarang kita cari biskuit sama roti-rotian. Biskuit, biskuitnya remuk. Ini yang lain apa? Kopi ya, kopi ya, Bi. Bang apa dok? Bang masuk ke kedai bang. Bang masuk. Gini aja sama ngantri guys.
hati-hati ya. Ini baru nih. Ini baru nggak? Baru juga. Oh baru juga. Ya udah boleh. Pandannya bang. Ya udah boleh sekalian. Hitam aja bang. Simpel aja. Hitam yang kecil. Oke guys, sekarang kita udah beli keperluan papin, terus kita balik lagi. Bang di situ bang, di bawah uang, maaf bentar bang. Balik lagi, terus baru nanti ya. Nih, adik, ya adik, ini aja. Yuk, let's go. Isi ya. Oke guys, jadi kita mau masuk ke dalam lagi, karena perjalanan gak boleh kamera. Ikuti vlog aku terus. Dan jangan lupa di subscribe, like, and share. Dadah. Jadi guys, sekarang kita mau jenguk Pak Apin. Karena gak boleh banyak, jadi perwakilan dua orang aja. Silakan, semoga diberikan kelancaran. Ini kondisi Pak Apin sekarang. Papin. Papin. Papa. Nangis. Jangan nangis.